Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 7 anak berambut gimbal di Banjarnegara, Jawa Tengah, dijamas. Jamasan dilakukan selain untuk mengangkat budaya. Melalui jamasan ini, diharapkan dapat memberikan kesehatan, keselamatan, serta mengenalkan budaya dan mempersatukan masyarakat. Ritual jamasan 7 anak berambut gimbal yang berlangsung di lapangan Desa Telaga, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, diawali kirab ketujuh anak tersebut dari Dusun Simpang dengan berjalan kaki menuju lapangan Desa Telaga dengan menempuh jarak sekitar 2 km. Usai dikirab, kemudian dilakukan ritual, dilanjutkan dengan penjamasan ketujuh anak berambut gimbal dengan menggunakan air yang berasal dari 7 sungai yang ada di wilayah desa tersebut. Menurut Kades Telaga Leslanto, jamasan anak gimbal Telaga Village Culture Festival yang baru pertama kali diselenggarakan bertujuan untuk mengenalkan dan mengangkat budaya di Desa Telaga. Desa Telaga memiliki beragam seni dan kebudayaan, salah satunya jamasan anak gimbal. Selain itu juga untuk mengangkat potensi wisata alam yang ada di Desa Telaga serta mempersatukan masyarakat. Tujuannya yang pertama kita mengenalkan bahwa kita punya budaya, kita punya rambut gimbal, kita punya adat dan budaya di Jakarta. Nah, tujuannya mempersatukan masyarakat kita. Nah, cara ini kan kumpul. Ada berapa anak yang dijamas tadi, Pak? 7 anak. Ini yang pertama kali atau? Ini yang pertama kali, karena dulu biasanya mereka potong rambut gimbal itu di dusunnya masing-masing. Mereka potong rambut gimbal dengan ritual, tapi di dusun. Sudah sejak zaman dulu. Kita itu harapan kita itu menjadi satu, budaya kita dikenal oleh masyarakat luar bahwasanya kita di sini juga banyak kebudayaan, kita punya alam, kita punya kesenian, kita punya banyaklah di sini potensi yang bisa dikembangkan. Salah satu orang tua anak berambut gimbal, Herlina Puspita Dewi, mengaku senang adanya ritual jamasan ini. Ia berharap melalui jamasan ini anaknya bisa sehat dan diberikan keselamatan. Pasalnya sebelumnya saat hendak tumbuh rambut gimbal, anaknya sering sakit-sakitan. Biar apa? Biar gak rewel. Apa lagi, Mbak? Apa lagi? Biar sehat. Oh, gitu ya. Gimbalnya sejak lahir? Enggak, 2 tahun. Oh, 2 tahun. Setelah lahir baru gimbal. Ini belum pernah dicukur? Belum. Belum pernah? Gimbalnya harus 7 tahun. Harus, kalau udah 7 tahun baru cukur. Oh, emang selama ini sakit-sakitan atau gimana? Sakit. Panasnya itu ya. Tapi setelah itu enggak? Jamasan anak rambut gimbal ini merupakan tradisi setelah pemotongan rambut anak gimbal. Tradisi ini telah dilakukan secara turun-temurun di Dusun Simpang, Desa Telaga. Oleh karena itu, untuk mengangkat budaya ini dilakukan jamasan yang dipusatkan di lapangan Desa Telaga. Jamasan anak berambut gimbal ini cukup menarik perhatian ribuan masyarakat. Meski harus melawan teriknya matahari dan berdesakan, mereka begitu antusias untuk menyaksikan prosesi ritual jamasan anak rambut gimbal. Usai jamasan juga dipentaskan berbagai kesenian tradisional yang ada di Desa Telaga seperti lengger, rodat, tari tradisional, kuda kepang, dan lainnya. Melalui ritual jamasan ini diharapkan dapat mengenalkan budaya, kesenian, serta wisata alam di Desa Telaga. Dari Banjarnegara, Sambiono Banyumas TV melaporkan.